mungkin biarlah memang itu adalah suatu pengalaman hidup gue yang harus gue lakuin, yang harus gue laluin gitu. Dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga yang udah gue petik. Dan sekarang gue harus menatap ke depan untuk merubah dengan pelajaran-pelajaran itu menjadi lebih baik gitu. Jadi belajar dari sesuatu kesalahan gitu. Yang membuat gue kuat adalah trust dari orang-orang terdekat gue, dari keluarga gue, dari bos gue gitu, di sini saudara produser Randy, teman-teman gue memberikan support gue besar sekali. Dari pihak manajemen gue, Yahya, Oksigen manajemen juga, mereka sangat membantu sekali. Kalau ya ini adalah suatu pelajaran gitu. Bukan berarti gue dapat masalah kemarin dan udah selesai gitu aja dan hancur ini gue, enggak. Tapi harus tunjukin kalau gue tuh bisa menjadi lebih baik. Nah, itu adalah dari jalan perjalanan gitu. Itu nggak ada alasan kalau menurut gue itu hanya alibi untuk pembenaran kita dan akan adik si kita gitu.